Jembatan Madura TV, harga garam saat ini di kalangan petani berada pada kisaran 1,4 juta per tonnya. Sedangkan tahun sebelumnya harga garam di tingkat petani mencapai 3 juta per ton. Atau dengan kata lain, harga garam tahun ini separuh di bawah harga tahun 2017 lalu. Padahal secara kualitas, garam produksi para petani sama seperti tahun lalu. Namun harganya ternyata tidak sesuai dengan harapan para petani. Salah seorang petani garam, Soekarno, menuturkan, tahun ini sudah dua kali terjadi penurunan harga. Sebelumnya berada pada kisaran 1,5 juta per tonnya. Dan sekarang turun lagi menjadi kisaran 1,4 juta per ton. Oh, sekarang harga garam turun, Pak. Sebenarnya sekarang ini 1 ton, 1.300.000. Dan tiap hari itu, Pak. Dari awal 70%. Kemarin, 1 tonnya apa? 1.400.000 sekarang sudah 1.300.000 turun lagi ya? Iya, turun lagi. Tahun ini petani mengaku cuaca tidak sebagus tahun lalu, namun demikian mereka menjamin kualitas garam tetap seperti tahun lalu. Dari Sumenep, Nurhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.